ya, daripada yang Gen 1 tadi ya. Lebih lebar nih. Untuk lampu jauhnya lebih oke yang ini ya. Ya, mungkin untuk sobat-sobat jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Wow. Ini dia pakai reflektor PNP dari Blade All ya. Nah, nih Blade ini kan ada yang All, ada yang New-nya. Kalau yang All posisi lampunya ada di bawah, kalau yang New ada di atas yang dua lubang itu loh. Ini yang All namanya ya. Sesuai permintaan untuk sobat-sobat kali ini permintaannya agak jauh di sana, yaitu untuk sobat-sobat Papua di kecamatan apa tadi? Sarmi. Oke, Sarmi ya. Oke, salam untuk keluarga yang punya barang. Sobat-sobat yang ada di Sarmi. Kayak nama orang ya, kecamatan ya. Ini dia tampilannya Blade All Blade 1.8 ini menggunakan AE tentunya sesuai permintaan dan dimod juga RGB. Chrome-nya dicat hitam jadinya seperti ini. Sekarang tampilan belakang. Nah, ini dia tampilan belakang. Di sini ada pernapasannya. Nah, ini ya, kalau nggak bisa napas bahaya. Ini atas ada dua dan yang di bawah ada satu. Jadi pernapasannya semuanya ada tiga. Selain pernapasan yaitu rapat atau waterproof gitu ya. Nah, di sini ada lubang senja kanan kiri ini masih bisa dipakai. Ini ditutup pakai double tip, tinggal dilepas saja, tinggal colokan selesai. Oke, untuk yang punya barang ini khususnya silakan motornya di DC dulu dari bawah jok motor. Di DC atau semi DC dari belakang. Jadi jangan di DC dari kepala motor, dari dasi motor juga. Kita menyarankan dari bawah joknya begitu ya. Ya, di sini ada terdapat relay, soket 4 pin seperti ini, yaitu negatif 1 dan positif 3. Nah, ini negatifnya warna hijau. Terus untuk coklatnya senja positif senja atau AE BMW atau demonya juga, dan warna putih banget. Putih. Lampu dekat biletnya dan yang biru lampu jauh ya. Di sana ada yang putih lewat tadi udah jauh. Siap. Dan ini untuk perkembangannya untuk sahabat-sahabat kita perhatikan ya, bersama khususnya yang punya barang kita jelaskan seperti apa sih cara pasangnya. Ini dia. Di sini ada sekring dua kabel seperti ini warna merah. Nanti ke positif aki dan yang hitam ke negatif aki. Jelas ya. Terus ini ke sini. Nah, ini panjang seperti ini panjang. Nah, di sini terdapat relaynya seperti ini. Nah, ini sudah ada soket pemisah sangat gampang sekali. Nah, seperti ini ke sini. Nah, di sini ada soket 4 pin tembusannya. Ini kita colokkan seperti ini. Dan ini ada tiga kabel. Ini kemana saja? Ini kabel tinggal ngikuti kabelnya. Ini warna coklat kan, kalau untuk di Blade All ini sudah ada on off lampu ya. Jadi coklat ke coklat lagi atau ke positif senja, yang putih ke putih lagi ngikutin kabel dari soket lampunya juga bisa. Ini kan untuk originalnya kan ada lampunya. Nah, ada fittingnya. Fitting itu kan ada kabelnya. Warnanya ada kabel warna putih, nanti putih ke putih lagi, yang biru ke biru lagi. Oke ya, sekarang sambil kita tes dulu. Nah, ini yang hitam ini negatif. Yang merah ini ada sekringnya, ini positifnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih arus. Nah, yang coklat yaitu nyala senjanya 1, 2, 3. Nah, sebentar kita jepit. Nah, seperti ini. Nyala, coplok. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Ini yang lingkaran atau AE ya, Angel S gitu ya. Ini mintanya warna merah. Ini posisi siang sih. Nah, ini kalau pantulan dari siang. Ini kalau malam ya pasti jelas nanti ya. Nah, dan tengahnya mintanya RGB. Coba kita tes dulu, kita remote. Ini contohnya kan ungu ya. Ini coba kita merah tengahnya nih. Nah, inilah ya, 1, 2, 3. Nah, ini kan merah. Kita tes hijau, bisa hijau. Cuma ini posisinya siang tuh, hijau kan, hijau. Kalau siang kurang kelihatan emang. Biru bisa. Nah, oke ya. Berfungsi. Kita pastikan bahwa barangnya berfungsi.
Ini nanti kita, coba kita cari untuk WhatsApp-nya, ini mau dikirim hari ini atau besok. Dan pelunasannya sendiri mau TF atau mau melalui Tokopedia juga bisa. Tapi di Tokopedia kan nggak jual pakai seperti ini. Betul sekali, di Tokopedia kita hanya jual kabel relay saja. Itu bisa untuk media pelunasan atau pembayaran. Nanti kan kita kasih gambarnya. Silakan klik beli gambar ini nanti di apa namanya? Di keterangan silakan tulis pelunasan Let All atau Supra, Beat, Vario dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, ini coba kita tes dulu ya untuk lampu dekatnya dari bilik 1,8. Nah, kita tengok ke sebelah sini. Nah, ini cahaya dari bilik 1,8 ini RHD ya. Sama cahaya jauhnya yang kabel biru, tes 1, 2, 3. Nah, ini ya berfungsi. Sangat cantik sekali. Nah, oke ya, berfungsi semuanya. Kita tunjukkan cahaya malam sedikit kali ya. Ya, oke. Jelas ya, yang punya barang silakan di DC dulu dari belakang atau searching di Google atau YouTube. Kalau mau bagus sih di full web, tapi kalau di full web itu harus bongkar harus ngebongkar spool litan ya, itu nanti negatifnya dikeluarkan, biasanya begitu. Oke ya, sekian dan terima kasih. Barangkali mau tanya, mau langsung pesan paket beda-beda harga, langsung aja di WhatsApp kita yang dari bagian tentang atau komunitasnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin kita cari dulu WA-nya untuk pembayaran. Kasih alamat lengkap, nanti kita packing, kita infokan kembali atau pantau di shot gitu ya. Sekian dan terima kasih. Dah. Bos, jauh dan muah gitu. Enggak. Dah. Nah, cahayanya lumayan oke. Tingkat kebercakan juga enggak begitu banyak lah ya, hanya sedikit saja. Oke, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya cenderung sedikit ya di tengahnya. Enggak begitu tinggi, tapi ya oke lah ya. Enggak selebar yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, ini nomor 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4 berarti. Cahaya nomor 4. Bilet Emperor Gen 1. Nah, oke ya. Gen 1. Sekarang cahaya yang kelima. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, ini cahaya kelima ada bilet Emperor Gen 2. Nah, yang ada lasernya. Ini ya enggak nyala laser ya. Cahayanya agak kuning sedikit. Nah, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya lebih lebar ya daripada yang Gen 1 tadi ya. Lebih lebar nih. Untuk lampu jauhnya lebih oke yang ini ya. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah,